Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan di atas pohon kelapa hingga penampakan sosok merangkak terbalik di jalan, yang telah saya siapkan menjadi 5 video menyeramkan yang merekam penampakan hantu yang sangat menakutkan. Lima, pohon kelapa. Video yang diunggah di TikTok ini merupakan sebuah rekaman yang direkam oleh seorang pria di sebuah kebun kelapa. Ia dibuat terkejut dan juga ketakutan karena melihat sosok aneh ini. Apa itu hitam dekat atas kelapa tuh? Mana? Sebelah mana? Terlihat dengan sangat jelas, penampakan itu berada di atas pohon kelapa. Yang terlihat di sini, sekilas ia berambut panjang terurai, dan disebut penampakan itu merupakan sosok hantu Pananggalan. Apakah kalian tahu sosok itu? Coba guys, beritahu saya di kolom komentar. Apa itu hitam dekat atas kelapa tuh? Mana? Sebelah mana? Empat, di depan rumah. Video rekaman ini direkam oleh seorang pria yang saat itu melihat sosok aneh dan menyeramkan berdiri di depan rumahnya. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Tadi saya baru pulang eksplor jam 1 ya sekarang, dan saya nggak sengaja lihat di depan rumah ada sosok putih, ternyata ada sosok Miss Kunti. Mungkin saya bisa mencoba untuk berinteraksi dengan beliau. Ada apa? Tujuan beliau ada di sini? Mungkin saya akan mencoba untuk bertanya kepada sosok Kunti ini ya. Saya juga agak merasakan merinding di sekitar rumah ini. Mungkin saya akan berinteraksi. Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Bisa kita lihat dengan jelas, sosok menyeramkan itu merupakan sosok kuntilanak. Ia berdiri menunduk, berpakaian putih dengan rambut panjang yang terurai. Nah, menurut kalian, apakah ini penampakan kuntilanak asli atau hanya rekayasa? Tuliskan pendapat kalian, guys. Di depan rumah ada sosok putih, ternyata ada sosok Miss Kunti. Mungkin saya bisa mencoba untuk berinteraksi dengan beliau. Ada apa? Tujuan beliau ada di sini? Mungkin saya akan mencoba. 3. Api Unggun. Video ini direkam pada saat acara api unggun di sebuah perkemahan yang tampaknya itu saat kegiatan pramuka. Tidak diketahui pasti di mana lokasi kegiatan ini. Namun yang pasti, ada penampakan yang tanpa sengaja ikut terekam kameranya. Bisa kita lihat guys, pada saat kamera mengarah ke atas, ada penampakan sosok putih seperti bayangan yang melayang-layang di udara. Diyakini bahwa itu merupakan penampakan kuntilanak. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah itu penampakan kuntilanak atau justru hanya efek dari asap? Dua, tangan siapa itu? Seorang pria yang bernama Diego
membagikan sebuah video ke akun TikToknya, yang dimana pada saat itu malam hari ada seseorang yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Lalu setelah pintu itu dibuka, malah seperti ini guys. Kiel, bisa kita lihat dengan jelas, bahkan awalnya terlihat ada tangan yang menggedor pintu itu. Tapi anehnya, entah mengapa saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, tangan siapakah itu? Coba guys, tulis pendapat kalian mengenai video ini. Kian! Satu, makhluk aneh merangkak. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang wanita yang terjadi pada saat tengah malam. Ia berada di jalan sendirian dan melihat sosok aneh ini. Kemudian ia rekamlah menggunakan kamera ponselnya. ¿Qué es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona. Es una cosa doblada. Pero qué, ay madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay no. Sosok itu terlihat berposisi merangkak dan nampaknya merangkaknya itu terbalik. Tidak dijelaskan kejadian ini terjadi di mana, tapi coba deh kalian bayangkan apa yang akan kalian lakukan jika bertemu sosok seperti ini. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. ¿Qué es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona. Es una cosa doblada. Pero qué, ay madre, no, está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay no. Okay guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.